sampah ini bisa kita selesaikan, tidak usah sampai melibatkan provinsi untuk mengatasi sampah di Kabupaten Sleman. Bukan kami apa ya punya rasa yang ketinggian atau terlalu tinggi, tidak. Tapi betul-betul sudah kami petakan berkaitan dengan sampah ini. Salah satunya cara kami, dan alhamdulillah saya bersyukur ada salah satu model yang bisa kita untuk contoh berkaitan dengan pengolahan sampah ini di Kabupaten Sleman. Karena saya akan melibatkan berkaitan dengan sampah rumah tangga. Mimpi saya dan Mas Dana akan kita libatkan seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman untuk BM apa namanya bundesnya untuk bisa dibentuk salah satu usahanya tentang pengolahan sampah. Sindati, kalau rasanya Sindati saat ini bisa untuk model, karena betul-betul Sindati ini kolaborasi antara kelurahan, kabupaten, dan UGM selalu pihak swasta untuk mengembangkan pengolahan sampah di level kurang. Sehingga saya yakin kalau nanti sampah rumah tangga bisa diselesaikan oleh kelurahan-kelurahan yang ada di 86 ini merupakan suatu apa ya hal yang amat sangat baik, amat sangat luar biasa kalau prestasi ini bisa ditunjukkan. Tinggal nanti pemerintah kabupaten bagaimana mengelola sampah hasil produksi dari tempat-tempat publik seperti pasar, restoran, hotel, dan sebagainya. Fokusnya di situ. Dengan sistem yang betul-betul kita kaji, yang sesuai dengan kemampuan keuangan, dan juga sesuai dengan kemampuan masyarakat Sleman. Dalam hal ini pemerintah. Sehingga saya yakin, mungkin secara detail nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Namun intinya kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan akan menjawab tantangan berkaitan dengan keluhan sampah ini. Perlu diketahui pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati Hardo Kiswoyo dan Danang Marsa dapat nomor urut 2 dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Sleman 2024. Pengambilan nomor urut itu digelar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Senin 23 September 2024. Angka tersebut sesuai dengan harapan paslon Hardo Danang. Mereka memaknai nomor 2 sebagai simbol kemenangan atau victory dan kedamaian peace. Dari awal kita berharap mendapat angka genap atau nomor 2 karena angka 2 adalah simbol kemenangan dan kedamaian. Selain sebagai semangat kemenangan dan kedamaian, juga sebagai pengingat kami agar terus berselaras dalam menjalankan pemerintahan di Sleman bila terpilih nanti, ujar Harda Kiswaya. Ia menegaskan, menurut simbol angka 2 juga berarti keseimbangan untuk membangun Kabupaten Sleman, ucapnya. Butuh sinergi baik antara pemerintah dan masyarakat. Kami, saya, dan Mas Danang berkomitmen bisa menyatukan semua elemen untuk meraih kemenangan demi Kabupaten Sleman yang lebih baik, kata Harda Kiswaya lebih lanjut. Dalam kesempatan ini, Paslon Harda Danang menyampaikan beberapa poin yang menjadi prioritas sebagai program seperti pendidikan, lapangan kerja, masalah sampah, dan optimalisasi pariwisata Kabupaten Sleman. Terkait pendidikan, sudah disiapkan program Sleman Pintar, satu keluarga miskin, satu sarjana. Paslon ini akan memastikan salah satu dari keluarga miskin akan mendapatkan beasiswa pendidikan sehingga hingga jenjang perguruan tinggi. Dalam program Sleman Pintar ini juga mengedepankan pendidikan berbasis digital atau multimedia yang mudah diakses secara gratis oleh PAUD sampai SMA.
meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memastikan tidak ada guru honorer yang mendapat penghasilan di bawah UMR Kabupaten Sleman, paparnya. Masalah sampah, pasangan Hardo Danang menyiapkan program Sleman Tuntas Sampah, pembangunan tempat pengelolaan sampah akan menjadikan prioritas sejumlah wilayah Sleman. Semua dibangun dengan insinerasi dalam keadaan darurat dan sistem daur ulang sampah anorganik serta pengelolaan pupuk dari sampah organik. Akan kita ciptakan BUMDes untuk maintenance dan memastikan penanganan sampah terukur, terang Hardo Kiswoyo. Untuk menekan angka kemiskinan, selain program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Paslon Hardo Danang juga akan mengoptimalkan sektor pariwisata. Akan didesain industri wisata di Sleman secara keseluruhan dan dilakukan rebranding secara masif. Selain untuk menarik kedatangan wisatawan, diharapkan sektor industri pariwisata membuka lapangan kerja lebih luas lagi. Semua akan disinkronkan dengan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Tujuannya agar angkatan muda Sleman terserap sehingga mereka tidak lari ke luar Sleman dalam mencari penghidupan. Diharapkan industri pariwisata yang meningkatkan daya beli masyarakat agar pelaku UMKM terus turut merasakan dampak positifnya, tuturnya lagi. Selain program ini, Paslon Hardo Danang akan gencar mensosialisasikan seluruh program kepada masyarakat. Semuanya akan diinformasikan juga melalui media massa dan media sosial. Juga akan diciptakan ruang-ruang bagi masyarakat agar mudah menyampaikan aspirasinya. Insya Allah kami mudah dihubungi. Silakan sampaikan aspirasinya kepada kami. Mari kita ikuti proses Pilkada 2024 di Kabupaten Sleman secara riang gembira. Tujuan kami hanya dua, yaitu mewujudkan Sleman baru dan harapan baru untuk menjadikan Kabupaten Sleman lebih baik. Tutup Hardo Kiswoyo.